Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya berharap kita semua bisa diberkati dengan firman yang dibagikan. Dan saat ini kita mau memberi, saya mau bagikan dari Matius 6 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, dari ayat yang saya dapat, khususnya mengenai Mammon atau harta atau uang, dan yang saya dapat dengan kita memberi apa yang menjadi bagian kita dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, kita berusaha dan belajar untuk mengalahkan Mammon itu, dan kita lebih mengabdi kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai uang yang memperhamba kita gitu. Saat kita memberi dan kita belajar untuk melepaskan harta yang kita miliki, kita akan belajar untuk menundukkan Mammon itu. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, makasih untuk pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Sebenarnya kami memberi dari apa yang kami miliki, Tuhan, yang telah Engkau percayakan pada kami. Biarlah ini bisa memuliakan namamu, biar ini bisa meninggikan namamu di bumi ini, Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Bagi saudara-saudari, bapak ibu yang baru pertama kali ikut ibadah online kami, boleh akses di www.jb3.org/newvisitor. Kami dengan rindu ingin menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami, dan biarlah bisa menjadi satu keluarga dan akan terus ikut setiap minggunya. Jemaat Tuhan, kita akan menutup kebaktian dengan doa berkat. Angkat tangan kalian semua dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.